Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat, salam Tabu Lampot. Berjumpa kembali di channel Tabu Lampot Mokos Garden. Di sore kali ini, sembari kita menunggu berbuka puasa, kita akan melihat-lihat Tabu Lampot kita yang berada di rooftop. Dan salah satunya ini sobat adalah tanaman jeruk kunci, di mana jeruk kunci ini saya kembangkan melalui stek sobat. Nah, jadi kita ambil indukannya dari itu sobat. Jadi saya stek sekitar 4 bulan yang lalu, dan sekarang sudah mulai muncul semua sobat bunga-bunga, bahkan ada yang sudah berbuah sobat. Nah seperti ini sobat, ada beberapa buahnya, dan segera juga menyusul bunga-bunga ini. Nanti kita akan menyusul menjadi bakal buah. Nah, jadi seperti inilah sobat, bagaimana kita memperbanyak bibit, yaitu melalui stek. Karena jeruk biasanya terkenal dengan atau lebih mudah di stek daripada tanaman Tabu Lampot yang lainnya sobat. Nah, ini berumur 3 bulan atau sekitar 4 bulan sudah mulai berbunga dan berbuah sobat. Jadi pastikan sobat, jika sobat sekalian ingin menyetek tanaman Tabu Lampot, pastikan indukannya berasal dari indukan yang baik, yang minimal sudah beberapa kali berbuah. Jadi tidak terlalu lama kita akan menunggu tanaman Tabu Lampot kita ini akan berbuah sobat. Nah, seperti ini sobat, sungguh cantik, subur, daun-daunnya pun hijaunya segar sobat. Nah, ini masih saya letakkan di polybag berukuran 30x30 seperti ini. Nanti jika sudah minimal 2 kali berbuah, nanti kita pindahkan ke dalam pot sobat. Nah, seperti ini sobat. Jadi pemupukannya sama seperti Tabu Lampot lainnya, kita pupuk menggunakan NPK, TSP dan KCL berkala sebanyak selama 2 minggu. Dan media tanamnya juga kita selalu benahi setiap 1 minggu sekali atau minimal 1 bulan sekali sobat. Jadi kita congkel-congkel agar media tanam tidak padat, dan kita kasih juga pupuk kandang atau kompos. Di sini saya memberikan kompos sobat, kompos buatan saya sendiri dari segala macam bahan-bahan organik, baik itu limbah dari rumah tangga maupun dari pohon-pohon atau tanaman Tabu Lampot kita yang lainnya, dari daun-daun atau buah-buah yang busuk kita kelola menjadi kompos dan kembali lagi untuk tanaman kita sobat. Nah, jadi di sini kita merecycle atau kita mendaur ulang dari tanaman untuk tanaman. Jadi hasilnya seperti ini sobat. Oke sobat, oke sobat, sekian dulu sore ini. Insya Allah kita akan berbuka sebentar lagi, insya Allah. Oke sobat, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.